dan melarikan mata si garis tengah padang. Atak bola mereka dari sekarang. Kadangnya berbahaya. Gol! Saudara pendengar, akhirnya dalam menit yang ke-42, Malaysia berjaya menjaringkan gol yang pertama mengatasi pasukan Arsenal. Gol telah dijaringkan oleh Mohtar Dari. Telah berlalu, masih diperkatakan, Supermob terus bernadi dalam arena bola sepak negara. Oleh Mancini, kepada Issa, balik kepada Mohtar. Sekarang Mohtar, gol! Gelanggang kehebatan yang berbekas hingga hari ini. Bila kita main dengan England B, yang dia skor yang gol keselamatan ataupun equalizing goal. Ledakan gol pada setiap perlawanan membawa penyerang berbisa Malaysia mula dikenali sebagai pemain berjersi 10. Dia dulu pemain Malaysia memakai jersi nombor 10. Jersi nombor 10 ni akan dipakai oleh kapten atau pemain-pemain yang coach bagi tanggungjawab yang berat untuk dia dalam pasukan. Fenomena bagi saya, legend. Saya memakai jersi nombor 10 kerana saya ingin mengikut cara dia bermain bola. Dia punya package, dia ada speed, ada shooting, dolly dribble. Saya ingat mereka tak tahu siapa Mohtar Dari. Patut nak tahu pasal Mohtar Dari, dia orang macam kira imbas balik lah perlawanan-perlawanan lama yang mereka nak tengok siapa Allah Ya Rahman Mohtar Dari. Memang dia suka nak jadi ganti pasal dia punya kekuatan, dia punya disiplin, dedikasi dan berbagai-bagai lah nak cakap pasal dia. Satu pemain yang luar biasa ataupun susah nak carilah dalam bidang bola sepak buat sementara sekarang lah. And Mohtar it is, a bit of reflection and it's in. Mohtar Dari scores off a deflection from the Singapore ball there. He just powered that ball. Dia boleh defend, boleh attack dan boleh tolong-menolong untuk seluruh pasukan. Gaya Supermog membaca gerakan lawan untuk meloloskan diri dari benteng pertahanan sentiasa dinanti-nantikan. Dia ada kekulit, dia ada congak dia. Dia hantar sana, dia ke sana, ke sini, bola tu akan datang ke dia balik. Nah, itu yang pandai, yang dia pandai baca game tu. Dia pandai baca game tu. Dia yang dia boleh buat gol. Dia tahu di mana bola dihantar, di mana dia pergi dan bola tu akan ke dia balik. Kelebihan itu hanya ada pada Allahyarham Datuk Mohtar Dari, seputir bintang yang mula menjulang nama dalam dunia bola sepak negara dan Asia pada 1971. Pertandingan Piala Malaysia dan Pesta Bola Merdeka menjadi gelanggang pengenalan kepada Mohtar Dari. Sebagai penyerang utama negeri Selangor, pemilik jersi 10 ini telah berjaya membawa pasukan merah kuning ke dalam kelasnya yang tersendiri. Kita bandingkan macam masa zaman saya dulu pun, orang selalu bandingkan saya dengan dia. Saya terus terang cakap, bila saya jumpa reporter pun, saya kata, jangan samakan saya dengan dia. Sebab memang jauh nak kerjakan dia. Siapa yang main kat Malaysia tu pun, yang dah wakil Malaysia pun, tak boleh setanding dengan dia. Sebagai adik pun ataupun sebagai anak, jadi dia punya tekanan tu lagi tinggi saya rasa. Sebab kalau bila kita masuk je, bila orang tahu dia anak atau dia adik, nanti dia nak sesuatu yang sama seperti arwah. Jadi memang itu kita tak boleh nak capai. Sememangnya, Mohtar Dari memiliki bakat semula jadi yang luar biasa. Beliau adalah antara tonggak utama kepada Selangor semasa menjulang Piala Malaysia sebanyak 10 kali. Manakala sepanjang mewakili Malaysia dari tahun 1971 hingga 1987, Mohtar telah beraksi cemerlang di pentas antarabangsa. Kelincahan dan kesungguhan bermain untuk negara serikali diperhatikan menerusi ledakan jaringan gol yang mencipta sejarah. Hasil dari semangat juang dan kesungguhan yang dipamerkan, akhirnya nama Mohtar Dari disenaraikan sebagai penyerang utama dalam barisan kesebelasan pasukan bola sepak Malaysia. Imej bola sepak negara berjaya diangkat oleh Mohtar Dari setaraf dengan gergasi bola sepak dunia khusus di rantau Asia. K
Kehebatan Mokhtar Dahari dan kejayaan pasukan Malaysia telah membuka era kegemilangan bola sepak negara. '74 lah, dekat Tehran, Allahyarham Mokhtar Dahari bersama dengan pasukan kita, dan di situlah saya takkan lupa cara-cara dia macam membeat pemain-pemain dan skor gol. Sekali. Itulah sebabnya pemain-pemain dari negara-negara luar sangat takut pada Mokhtar Dahari. Dalam kawasan dan lepas lagi. Diselamatkan oleh Tarabulti. Gol! Dan satu sama. Mokhtar Dahari satu sama. Dalam minit yang ke-13. Gol kedua Malaysia dijaringkan dalam minit ke-69 separuh masa kedua oleh penyerang handalan Mokhtar Dahari. Dia rapat dengan adik-beradik lah. Cuma dia jarang dapat bergaul bersama sebab dia terlalu aktif dengan bola sepak. Cuma masa dia zaman kecil, daripada cerita-cerita ayah saya dengan mak saya, memang dia rapat lah. Cuma dengan kakak dia, dengan adik dia. Sebab saya yang akhir sekali, dia yang nombor 2. Kita ada 6 adik-beradik. Sejak kecil lagi, Mokhtar memasang cita-cita untuk menjadi pemain bola sepak Malaysia. Hadiah kasut bola dari ayahnya, Dahari Abing, sentiasa membakar semangat Mokhtar dalam mengejar impian beliau. Sebagaimana yang selalu dikatakan oleh Mokhtar, saya bekerja keras untuk apa yang saya capai hari ini. SEA Games kita menang 2 kali tahun 77 dan 79. 79 kita main di Jakarta, kita menang gold medal, dan di situ Mokhtar Dahari score goal, winning goal di Jakarta. Macam Malaysia Cup kita main sama Allahyarham Mokhtar Dahari, kita menang Malaysia Cup 9 kali. Langkah yang tidak pernah mengalah sebelum berjuang, inilah yang telah melayakkan Mokhtar Dahari dikelar pemain terbaik Malaysia, legenda bola sepak negara yang sentiasa menjadi inspirasi untuk semua. Sesungguhnya, pemain berjersi 10 itu amat bermakna dalam lipatan sejarah sukan negara, kerana nombor 10 itu dimiliki oleh Super Mok, Allahyarham Datuk Mokhtar Dahari, yang wajar digelar Wira Sukan kerana hasil dari perjuangan dan pengorbanan beliau, Malaysia berada dalam era kegemilangan bola sepak antarabangsa. Sumbangan Allahyarham Mokhtar Dahari, saya tak boleh lupa ialah bila tahun 80, kita qualify untuk Moscow Olympic. 74 kita dapat bronze medal untuk Asian Games di Tehran. Dia punya semangat, dia punya jiwa nak, ataupun dia punya semangat untuk bermain, untuk menang, untuk semangat Malaysia ataupun untuk bendera yang mereka pakai di sebelah kiri di jersey. Di mana ada kejayaan, di situlah akan hadir kelibat Mokhtar Dahari. Begitulah akrabnya Mokhtar Dahari dengan dunia bola sepak negara pada era 70-an sehingga 80-an. Sentuhan kaki emas pemain berjersi 10 sentiasa ditagih untuk menaikkan nama negara di mata dunia. Yang nyata, Mokhtar Dahari tidak pernah menghampakan. Setiap kali beliau beraksi, ada jasa yang ditinggalkan untuk negara. Sukan Asia di Tehran, Sukan SEA, Pesta Bola Merdeka dan Kejohanan Pra-Olimpik menjadi saksi. Dia pernah sekolah sini. Dia juga best player kat sekolah ni lah. Sebagai penyerang yang hebat,
nama Mokhtadhari akan terus dijulang kerana legasi jersi 10 sentiasa menjadi buruan pemain pelapis negara. Meskipun kini terdapat pelbagai cara untuk mengganti dan mencari pengganti Mokhtadhari, tetapi hakikatnya bukanlah mudah untuk Malaysia memiliki penyerang berbisa yang mempunyai semangat sekental Mokhtadhari. Dan saya juga menyokong dengan kejohanan seperti ini patut diadakan sempena jasa beliau lah terhadap bola sepak negara kita. Meskipun jejak beliau masih belum dapat diikuti dengan rapat, tetapi aura Mokhtadhari tidak akan hilang selagi sukan bola sepak menjadi pengikat manusia sejagat, kerana nama dan jasa Mokhtadhari telah terpahat dalam isi sejarah pembangunan sukan di Malaysia. Angka 10 menjadi perangsang kepada langkah untuk menyumbatkan gol yang berkualiti dan mencipta sejarah. Angka 10 juga yang membawa jenama Malaysia melalui kehebatan Supermog di pentas antarabangsa. Itulah di sebalik nama Supermog, seorang wira dan juga idola bola sepak negara yang telah pergi menemui pencipta abadi. Kehebatan Mokhtadhari sentiasa menjadi inspirasi kepada pemain pelapis negara. Walaupun mereka tidak berpeluang untuk menilai kelincahan Mokhtadhari beraksi di depan mata, tetapi nama Mokhtadhari terus meniti di bibir satu generasi ke generasi.